Halo guys, balik lagi di channel Gameplay Magic Chess Mas Heleh. Oke, kali ini Mas Heleh menggunakan Commander Fanny ya guys ya. Fanny dengan skill 3 ya. Di sini Mas Heleh akan mencoba bikin combo prince ya guys ya di update terbaru ya, karena kemarin ada yang request ya cara main combo prince dan di sini langsung dapat ya Zaz. Wow, Benedetta langsung dapat guys. Oke ya, berarti kurang satu hero lagi yaitu si Beleric guys ya. Beleric nanti kita bisa mengaktifkan skill 3 nya si Fanny ini ya guys ya. Oke, karena kita mau bikin ke arah brain ya, jadi nanti sebisa mungkin minimal kita harus bikin 7 sinergi ya guys ya, untuk mengaktifkan kemampuan dari sinergi brain itu sendiri ya secara maksimal guys ya, biar nggak masuk angin guys ya. Oke, di sini kita punya Inspire ya guys ya, punya Purify juga. Oke, di sini waduh, ini bisa nabung nggak ini guys? Nggak bisa ya guys ya kayaknya ya. Oke, kita ambil saja satu hero dulu. Ini Inspire aja ya, karena untuk sinergi Prince ya nanti dia ke arah attack speed ya. Attack speed, life steal juga guys. Jadi di sini Mas Heleh ya, ambil Inspire saja ya, Purify. Nanti kalau kita bisa mengaktifkan Quartermaster, itu kita bisa nanti mendapatkan spell tersebut ya guys ya, secara gratis. Oke, di sini oke, Dayrod kita masih bertahan ya dengan Purify-nya. Oke, berhasil kill satu hero, 3 lawan 2, tetapi 3 hero kita sekarat semua. Wah, ada ya, buset guys, ternyata ya. Wah, ini gara-gara si Pale guys ya. Dia sudah dapat Hayabusa di round awal guys. Oke ya, nggak masalah ya. Nah, di sini ada Yuzhong ya. Yuzhong kita ambil saja dulu. Nah, ini berarti kita naikkan saja Yuzhong ya guys ya, double Yuzhong biar aktif ke wrestler lagi ya. Ada 3 hero wrestler di sini. Ini untuk si Alpha guys ya. Alpha dia WM ya. Ini kadang-kadang Mas Heleh ya keliru guys ya, si Alpha sama si Benedetta ini, soalnya bajunya sama guys ya, dia tukar-tukaran baju kayaknya ini guys. Tapi beda sih ya, kalau di lihat baik-baik beda banget guys. Mas Helehnya aja ya yang ini yang bingung guys. Oke, di sini dengan Layla ya, Layla dengan lasernya. Wah, kayaknya ini susah guys. Oh, tapi bisa guys, masih bisa menang nih guys ya, masih bisa. Yo, nah, setun dulu. Nah, setun guys, harusnya bisa ya. Oke, di sini kita berhasil guys, menang ya guys ya. Nah, di sini sudah dapat magic crystal. Ini Archer aja ya guys, Archer Maxman guys ya. Ini udah ganti nama jadi Maxman ya, Maxman. Kita ambil ya nanti, karena di print ada Maxman yaitu si Moskop ya, Moskop dengan 3 sinergi guys, Maxman, Lancer sama print. Oke, di sini kita nabung dulu ya di 20 gold biar bisa lebih cepat nanti ke level 7 guys ya. Kalau level 7 nanti kemungkinan bisa mendapatkan si Moskop. Oke, di sini dengan Fanny juga ya, dia magic kristalnya Astro. Jadi untuk update sekarang itu magic kristalnya itu kan acak ya. Jadi di sini kita nggak bisa ya mau cari magic kristal apa gitu, susah guys. Jadi ya kita ikutin ya magic kristalnya apa, nanti bisa kita jadikan combo utama ataupun cuma combo pelengkap saja juga bisa guys. Jadi magic kristal itu nggak harus dipakai sebagai sinergi utama, tetapi untuk menempatkan runnya saja ya ke hero core kalian guys, hyper ya. Ini ada diambil guys, ya udah kita ambil Berserker Fury saja ya untuk nambah kritikalnya. Oke, di sini ternyata Valenya ada 3 ya yang pakai, dan juga di sini ada Fanny juga ya, jadi rata guys, ada Angela juga. Nah, di sini ada si assassin ya, yaitu si Amon sama ini Lancer. Dia Norton Adventurer ya.
Kita naikkan dulu si amonnya, guys. Dan di sini kita mengaktifkan quartermaster dan mendapatkan satu spell yaitu purify ya. Jadi purify dapat, inspire dapat, guys. Ini lancer ya, Sylvana. Kita ambil saja dulu. Soalnya ada dua, guys. Nah, di sini kita naikkan si Lolita saja ya, karena Lolita ini dia bisa memberikan perlindungan ya yang menyeluruh, guys, kepada teman-temannya ya. Waduh, derot kita langsung sekarat, guys ya. Setengah darah langsung ini. Tenang, kita masih punya Lolita. Wah, penyelamatnya telat. Tapi masih punya Yuzhong sama Amon ya, guys ya. Pemberi damage ini. Tapi tetap derot yang paling besar ya damage-nya, guys. Oke. Ternyata masih derot, guys. Damage terbesar ya. Ini kita ambil si Sylvana, 2 biji, guys. Oh, Sylvana lagi. Ya udah, kita ambil saja. Enggak apa-apa ya, Sylvana. Ini berarti kita naikkan aja ya Sylvananya, guys. Menggantikan si Lolita ya. Karena dia udah bintang 2. Di sini ada si Layla juga, Marksman. Ini ada Amon juga, kita ambil dulu. Jadi kita ambil aja hero-hero yang semisal bisa kita gunakan, kita ambil saja dulu ya. Sebelum nanti kita bisa mengaktifkan prince-nya ya, dan hero-hero prince-nya itu naik levelnya ya. Soalnya kan fokusnya di hero-hero prince, guys ya, Derot sama si Moskop. Oke, sayang sekali Derot kita sudah hilang duluan. Oke, ini tanda-tanda ya, tanda-tanda kekalahan kita ini, guys, kayaknya ya. Nah, bener, guys. Sayang sekali kita harus kalah ya. Oke, dengan Kadia Arser ini ternyata, guys. Oke, nggak masalah. Nah, di sini ada ini ya, pemilik magic crystal mulai 3,5% attack ya setiap 1 detik, guys. Jadi cocok ya dengan combo prince. Kita nambah slot aja dulu. Di sini ada Derot, guys. Kita ambil ya. Nah, ini kita naikkan satu hero lagi, yaitu si Ake, guys, untuk mengaktifkan ke Guardian terlebih dahulu ya. Karena round monster ini pasti nanti kita dapat tambahan 1 gold dan bisa nabung di 20, guys. Nah, ini kita udah dapat item ya. Itemnya ini ada BOD, guys ya. Ini penambahannya lumayan ya, guys ya. Nah, di sini ya. Oke, di sini ada Lolita, Lolita bintang 2 berarti. Oke, ada ini nggak usah ya, udah bintang 2 aja cukup. Muncul terus nggak masalah, nggak usah diambil. Nah, akhirnya Beleric muncul juga ya. Dan di sini kita sudah bisa mengaktifkan skillnya Fanny ya. Ini berarti Lolita saja ya yang kita naikkan ke sini. Oke, di sini berarti Amon kita ganti ya dengan Mia, guys. Biar aktif 3 marksman terlebih dahulu ya. 3 marksman aktif. Oke ya. Kita dapat tambah 1 hero juga. Kita akan lihat ya seperti apa. Oh, dia ternyata juga marksman ya, magic kristalnya. Oke. Ternyata sangat kuat ya, karena berimbang ini, guys ya. Di depan ada, tengah ada, belakang pun sangat ada, guys ya, dengan combo kita kali ini. Oke, di sini ada retail, guys. Kita ambil ya. Ini nanti kita naikkan saja menggantikan si Mia, guys. Mia kan dia harga 1. Nah, ini Amon juga bintang 2. Oke ya. Kita ganti ya ini Mia dengan retail dulu. Untuk Mia bisa kita jual ini, guys. Karena nanti kita cuma butuh 3 marksman saja, sudah cukup. Ya, seumpama bisa 6 juga boleh, guys. Nanti kita lihat kondisi saja. Seumpama nanti dapat kristal atau ya sudah lebih dari 7 sinergi, bisa kita aktifkan ke level penuhnya ya, ke sinergi penuhnya. Oke, ulti dulu. Nah, waduh, bahaya, bahaya. Wah, bener, guys. Ini udah ini, kita kalah, guys. Kita kalah lagi, guys ya. Oke, berapa ini? 13. Oke, masih aman ya. Masih aman, guys. Tinggal 58 ini. Oke, ini nanti seumpama dapat Moskop enak, guys. Soalnya belum dapat Moskop ini. Oke, ini Amon kita jual saja ya, kita nambah slot. Kita ambil ini ya, Atlas ya, guys ya.
ke WM, ke Guardian. Kita naikkan. Oh, ini ada tadi ada Minisitar ya. Minisitar kita ambil saja ya. Kita naikkan saja. Nah, di sini Quartermaster aktif. Bracelernya ini aktif, Lancernya juga aktif, guys. Di 5 sinergi ya. Sayang sekali Moskopnya belum dapat. Kalau dapat enak ini ya, guys ya. Bisa langsung ini, guys, 7 sinergi mungkin bisa ya. Oh, Lunok ya, Hyper Lunok, guys. Oke, tenang ya. Bisa, guys, ini bisa menang, guys. Oke, tinggal Zas doang ya. 4 lawan 1, masa kalah ya, guys ya? Nggak mungkin lah. Nah, bisa menang ya, guys. Mantep ini. Ini belum dapat Moskop ya. Kalau udah dapat Moskop beda cerita ini, guys. Oke, di sini nah, ada Moskop ya ternyata ya. Oke, langsung OTW kita ambil, guys. Nggak usah pikirin item ya. Ambil dulu Moskopnya. Yang penting perincinya jadi dulu. Oke ya, nanti menyusul, guys. Soalnya ini combo kita juga sudah banyak ya, guys ya. Oke, ada Yuzhong ya. Kita ambil aja Yuzhongnya. Ada Wanwan juga. Ini kita pakai Wanwan aja ya, menggantikan si Iritel. Iritelnya kita jual saja. Dan Moskopnya kita naikkan menggantikan Layla. Nah, di sini sudah aktif 7 sinergi, guys. Layla kita jual saja ya. Oke, berarti kita nggak perlu Mia lagi. Tapi kalau Hilda ke ini ya, Northern Adventurer bisa, guys. Hilda sama Guardian ya, guys ya. Oke, tapi ini Lolita kita bintang 2. Jadi ini kita pakai Lolita aja dulu. Sementara itemnya kita pindah dulu ke Moskop, guys. Meskipun untuk Magic Crystal-nya masih di ini ya, Dayrod, guys. Kita coba ya, ini dengan Arser, guys. Oke, mantap. Tinggal Wanwan. Oh, masih bisa, guys. Masa Lolita kalah, guys? Masa Lolita kalah, guys? Oh, kalah, tetapi kita masih punya Wanwan dan juga si Moskop. Nah, ini ada Hilda ya, guys ya. Ini karena kita masih di level 7, guys. Masih punya 2 lagi ya, guys ya. Masih punya 2 slot lagi. Plus nanti kalau bisa tambah slot lagi, ini bisa, guys, ke satu sinergi penuh ini bisa, guys. Ya. Bisa banget ini, guys. Bisa ke Kadia, bisa ke Maxman, bisa ke Lancer ini, guys, ya. Oke, ini ke Dayrod dulu ya untuk itemnya, karena Dayrod sudah bintang 2. Untuk Purefe-nya kita kasihkan ke Moskop. Oke, jadi ini enak ya untuk sekarang, guys. Pak, main combo Prince itu enak. Soalnya apa? Ya, banyak sinergi dengan cukup dengan 2 aja sudah aktif ya. Jadi lebih enak, apalagi dengan Magic Crystal ya itu. Menurut masih lebih enak sekarang ya kalau main Prince daripada dulu, guys. Tetapi memang untuk powernya ya itu memang nggak sekuat dulu ya untuk Prince, tapi untuk bikinnya itu lebih mudah sekarang, guys. Ini menurut Mas Heleh ya. Kalau menurut kalian gimana? Kalian bisa, guys, tulis di kolom komentar, guys ya. Menurut kalian gimana combo print untuk sekarang? Nah, di sini sudah ada rune ya. Rune-nya ini ini aja ya, klon, guys ya. Ini rune kesukaannya Mas Heleh, guys. Klon ya. Karena nanti muncul 2 hero ya. Meskipun cuma 40% ya. Tetapi kan 2 hero, apalagi kalau hero-hero dengan ultimate yang gak masuk angin ya, kayak Gadot, God itu ya Wanwan itu susah, guys. Kayak Busa ya gak masuk angin, guys. Pani juga ya. Intinya hero-hero yang mahal-mahal itu kan ultinya kan ya gak masuk angin, guys. Nah, ini ada Golden Staff ya, guys ya. DHS juga sih. Nah, ini ada Quartermaster ya, kita ambil. Jadi ini kalau ada kristal kita ambil saja. Ini Minisitar, guys. Minisitar belum bintang 2 ya. Nah, ini bintang 2. Nah, ada Dayrod juga ya. Ini berarti kita ambil, guys, Dayrodnya, jangan lupa ya. Ini ke Lancer bisa ya. Ini Hilda-nya udah bintang 2, guys. Hilda ini masuk berarti gantikan Lolita ya. Nah, ini aja Silvana ya. Oh iya, Silvana bisa, guys. Ini berarti Silvana, bentar ya, dia bintang 2, guys. Eman-eman juga sih. Gini aja ya. Nah.
Alilanya mundur dulu. Silvananya aja yang naik, guys. Nah, ini malah 8 sinergi ya, guys ya. 8 sinergi aktif ini, bukan lagi 7, guys. Padahal cuma level 7 kita ya. Baru level 7, guys. Belum level 8 ya. Apalagi kalau udah level 9. Nah, ini kan nggak masuk angin, guys. Padahal Moskop kita juga masih imut-imut ini. Oke ya, ini kita kasih ke Moskop saja, jadi double hyper, guys. Oke, di sini tambah slot. Tambah slot ya. Kita naikkan siapa ini? Jilong. Oh, WM ya. Oh, bukan Lancer, guys. Jilong sekarang Lancer ya, bukan WM ya, guys ya. Lupa masih lah ya. Jilong sekarang Lancer, nggak ada WM-WM-nya ya. Ini 4 Lancer aktif. Berarti satu lagi ya, kita butuh Lancer satu lagi. Ini 6 ya. Karena Moskop kita Lancer ya, boleh guys ya ke Lancer. Marksman-nya nggak usah ya. Kita ke Lancer saja. Marksman-nya cukup 3 ya. Dengan 1-1 ini. Dengan Kadia juga ya, karena punya 1-1. Aduh, 1-1-nya hilang. Oh, hypernya Irithel, guys. Irithel bintang 3 ya, Astro aktif ini. Oh, karena dia bawanya Magic Crystal Marksman. Tetapi ya, lagi-lagi guys, Prince ya, Prince dengan stack penuh ya ini hitungannya ya. Dengan 7 sinergi, malah 8 guys. Wah, ini udah gak masuk angin guys. Nah, ini ke Kadia bisa 6 juga guys. Kadia bisa 6 ini guys ya. 6 Kadia juga bisa. Jadi pilihannya Lancer bisa, Kadia bisa ya. Nah, ini Lolita masuk, Kadianya nggak aktif guys. Nggak aktif 4 ya. Tapi kita punya Lolita ya. Quartermaster-nya ini. Punya Lolita. Lolita bidang 2 ya. Nah, ini Quartermaster langsung muncul guys. Karena ini kita sudah aktifan 3. Jadi langsung ada 3 hero Quartermaster guys di atas ya. Nah, ini ada si Alpha. Alpha ini Lancer. Berarti Lancernya 1. Wah, kurang 1 ya guys Lancernya ya guys ya. Tetap kurang 1 si Lancer. Mystic ya ini ya. Mystic guys. Hypernya di mana ya? Valentina. Ternyata hypernya di Valentina guys. Tenang ya, tenang. Dairodnya guys sama Moskotnya masih aman. Jadi dijamin guys, kalau Dairod sama Moskop aman, ya udah ya. Alamat guys, alamat palsu. Gak masuk angin ya, alamat menang itu guys. Nah, tambah slot kah? Susah guys, karena kita urutan paling akhir ini. Item ya, paling dapat item. Item aja dulu ya, God gak usah. Ya, kita cukup pakai hero-hero Prince, ini immortal ya. Oh, diambil guys. Apa ini? Aduh, ini aja ya. Menarik hero barisan belakang ya, udah ini aja nggak apa-apa. Daripada nggak dapat ya guys. Wah, ada Jilong. Nah, Moskop ya. Moskopnya udah ada ya, berarti ini untuk hero-hero Quartermaster nggak usah ya guys ya. Alphanya kita jual dulu berarti. 4 ya. Wah, ini ada Minotaur ya guys. Nggak usah lah ya. Nggak usah pakai Minotaur guys. Kita nggak ada retail soalnya ya, nggak jadi Astro nanti. Kita cari lagi. Oh, nggak ada guys. Ya udah, ini aja dulu ya. Akhirnya masih kita pertahankan ya. Siapa tahu nanti ada Kadia juga. 6 Kadia kan bisa. Wah, ini 1-1 ini. Yang cuma 1-1 ini guys. 1-1 elementalis ya guys ya. 1-1 elementalis. Wah, nggak masuk angin guys 1-1-nya guys. Nggak masuk angin ya. Elementalis Kadia ini. Oke, mau nggak mau ya kita jual aja si Akai. Mau nggak mau kita ke 6 sinergi berarti guys. Karena di sini 1-1-nya udah nggak masuk angin. Kalau kita teruskan bisa kalah seperti ini guys. Oke, Jilong. Oke ya, ada Jilong. Arlott ya, kita ambil aja dulu. Oh, Arlott lagi guys. Kita coba lagi ya. Nah, 1-1 bintang 2. Arlott pun bintang 2 ya guys ya. Oke, kita naikkan nggak ini Arlott-nya? Belum ya, belum bisa guys.
Harus ke 6 ya. Tadi Alpha masih boleh jual ya. Gak tahu kalau wan-wannya kayak gitu guys. Wan-wannya jadi elementalis guys. Bintang 3 lagi ya. Oke, di sini Mecha Squad aktif ternyata lawan kita guys. Tapi moskopnya ya guys ya, sama deretnya nggak masuk angin. Tinggal 2 biji guys. Waduh, sayang sekali ya, hampir saja langsung pulang guys. Nah, Alpha muncul lagi ya, udah kita pakai guys sekarang ya. Sekarang kita pakai, ini nambah slot aja boleh ya. Nambah slot dulu guys, nanti guys kita fokus ya. Biar aktif ke 6 Lancer guys. Ada Aurora, enggak ya, enggak masuk ini guys. Ini tinggal bintangin 3 si Derot ya, Derot bintang 3, moskopnya. Oh, moskopnya ternyata belum bintang 2 guys. Moskopnya ternyata belum bintang 2 ya. Oke, jadi tenang ya, nanti kalau moskop sudah bintang 2 beda ya. Nah, ini Wrestler atau Berserker Fury guys. Wrestler sudah ada 2 ya. Ya udah Berserker Fury aja ya guys ya. Tambah attack ya. Ada Gatot. Ada Gatot guys. Bentar, bentar. Oke, naikin level aja dulu ya. Kita naikkan si Alpha ya. Oke, ini aja. Nah, 6 Lancer berarti aktif ya guys ya, 6 Lancer. Wah, ini kalau Gatot naik ya kadianya nggak aktif guys. Nggak apa-apa ya. Gatotnya ini nanti untuk late game aja ya. Untuk jaminan kemenangan aja guys. Ini kalau kita nggak pasang nggak masalah ya. Nah, di sini sudah aktif 6 Lancer guys ya. 6 Lancer dengan Princa guys. Ternyata Sun bintang 3 ya guys ya. Sun bintang 3. Apakah bisa menang guys kita ya? Yo yo, nah hilang guys. Oke ya, Sun yang utama sudah hilang. Jadi dia nggak bisa beranak pinang lagi ya. Oh, Moskop akhirnya bintang 2 guys. Ada Gatot, ada Moskop lagi. Berarti ini Lolitanya nggak usah ya. Oke, ini kita itemnya kita ubah dulu ya. Ini kita kasih apa ya? Ini atau BOD aja ya guys ya. Yang di Derot ini kita kasihkan ke Moskop. Dan berarti untuk Magic Crystalnya kita kasihkan ke Moskop saja ya. Oke. Tidak ngaruh guys, ini meskipun Magic Crystal kalian kasihkan seumpama dia Marksman, kasihkan Marksman tetap ya, dia nambah 1 guys. Tidak kayak Starcore ya, sistem Starcore beda guys. Oke, ini tadi hari-hari wan-wan guys. Tenang ya, tenang ya, tenang, tenang, tenang. Nah, double Moskop guys plus wan-wan pulang ya akhirnya ya. Wan-wannya pulang guys, Lancernya aktif soalnya. Oke ya, kita jual, kita ambil si Gatot. Gatot guys. Wah, ada Derot juga. Ini Gatot ambil nggak guys? Ini kayaknya run terakhir ya. Apakah run terakhir? Ambil aja dulu guys, eman-eman si Gatot ya. Ah, nggak ada guys. Udah ya, gini aja dulu guys. Kalau menang ya syukur, kalau kalah ya nanti kita bintangin 3 si Derot. Sun ya guys ya, Sunnya jadi kucing. Bintang 3 guys. Double ya ini berarti ya. Double dia bawa klon. Tenang ya, Moskopnya guys gak masuk angin guys. Wah, udah ini. Udah nyerah ya guys ya. Nah, akhirnya guys ini kita menang dengan menggunakan combo terkuat ini ya, Prince guys. Dengan 7 sinergi aktif ya, dengan 6 Lancer guys. Wah, ini udah nggak masuk angin guys. Mantap guys, kalian harus coba ini ya guys ya.